yang jarang gitu. Karena kebanyakan itu memilih otomotif, akuntansi, dan lain sebagainya. Karena jarang gitu. Jadi peluangnya lebih besar untuk di dunia kerja. Asik ya, Mas? Kayaknya asik kok. Ramai, asik, beda. Bedanya seperti apa? Mungkin bisa diceritakan secara pengalaman atau waktu ketika menjadi siswa di situ. Bedanya kebanyakan orang yang masuk jurusan SMK banyak yang untuk yang tekstil, kok pada ambil tekstil, alasannya apa? Terus saya kok keramik dong, cuma dikit gitu. Terus kayaknya asikan keramik. Oh gitu. Bisa karena kebanyakan wirausaha itu kebanyakan kan yang pokok-pokok di bidang makanan, ada juga yang kebanyakan kendaraan karena kendaraan kan bisa apa dipakai sehari-hari. Kerapi kan juga bisa dipakai sehari-hari tapi masih jarang yang bisa apa pengusaha yang buka di bidang kerapi. Keramik dijadiin sumber mata pencarian bisa dibilang bisa banget, karena apa ya, mungkin udah banyak industri keramik, udah banyak, mungkin udah banyak banget, tapi cara pemasarannya itu tinggal dan yang menjualnya gimana. Peluangnya dari jurusan keramik sebenarnya banyak banget kalau di benar-benar diolah. Misalnya apa? Souvenir, cuma souvenir, terus dari yang mau gelas atau mungkin cuma hiasan, kayak apa buat seniman ya cuma pajangan itu kan bisa. Nilai jualnya pun bisa bilang tinggi kan, you know, kalau bisa buat keramik bener-bener keramik. Dulu pas pembelajaran itu seru ya, karena sambil belajar bisa bermain. Dapat pengalaman juga dari pas masuk kerja juga ternyata pas dulu belajar di sekolah itu ternyata ilmunya berguna juga. Untuk siswa baru yang lulusan tahun ini yang masih bingung masuk jurusan apa bisa milih ke jurusan keramik karena sambil belajar bisa juga bermain. Nanti setelah lulus juga bisa jadi wirausaha atau bekerja di pabrik keramik atau di industri ini. Kesannya tuh kalau mau jadi anak seni tuh harus berani gila. Kreatif ya? Ya kreatif. Gak asal coba-coba bisa, tapi gak asal coba-coba. Pesannya buat yang generasi baru, jangan pandang remeh sama jurusan keramik. Cara jurusan keramik itu lebih. Betul. Cocok. Saya Roy Bisono, Direktur dari Nuansa Books Lab Indonesia. Saya sangat apresiasi sekali ada jurusan keramik di SMK Rutabayat ini. Bagi saya yang menunjungi di bidang bisnis keramik, prospek keramik sangat luar biasa, sangat bagus sekali. Lulusan dari SMK Rutabayat, dia bisa wirausaha atau dia bisa bekerja ke industri. Banyak sekali industri besar, kalau di Singapura ada Timberland, ada Nuansa, dan kalau di Jakarta banyak sekali. Kalau saya melihat ke depan potensi keramik luar biasa. Dia bisa untuk tableware, biasa untuk desain interior, dia bisa untuk gift seperti souvenir nikah, bisa untuk yang PLN, isolator, banyak sekali. Tergantung bagaimana kita menciptakan suatu kreativitas. Permintaan banyak sekali. Jadi tetap yakin sukses terus keramik Indonesia. Terima kasih. Thank you.